kasih sate. Kalau sama sate mana ada? 10 aja sate ya. Nah, kalau ditambah sate 10.000. Ah, kan murah ya. Murah gitu. Iya. Murah ya. Iya. Wah, ya. Nah, sekarang ini es teba ya. Es teba ini khas ya. Es campur. Iya. Nah, ini es teba. Iya. Campur-campur semuanya, ada tebaknya, ada agar-agarnya, ada gula merah, ada santan, ada susu, tapai. Tape, dikasih es, gurih dan pedas gitu. Manisnya ini dari kuah pecelnya ini, kemudian gurihnya itu dari kuah satenya, dan pedasnya itu dari kuah gulainya itu, cubadaknya ini. Jadi dalam satu piring ini bercampur jadi satu gitu, ditambah dengan ketupatnya yang empuk gitu. Enak sekali rasanya, lama banar rasanya. Onde mandi. Berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Purworejo, Jawa Tengah, kafe yang diberi nama Kedai Pekarangan ini sangat mudah ditemukan. Tempatnya tidak terlalu luas, tampak sederhana, namun sangat nyaman. Beberapa set meja kursi dari kayu mentah dan bambu disediakan untuk para pengunjung. Kedai Pekarangan dirintis oleh seorang petani organik asal desa Cangkrep, Purworejo, Jawa Tengah. Uniknya, kafe ini hanya menyediakan minuman tradisional seperti wedang jahe, wedang telang, dan kunyit asam. Makanannya ada nasi merah, pepes daun singkong, singkong bakar, dan kacang rebus. Semua bahan pangan utama merupakan hasil bumi petani setempat dan hasil tanam dengan proses organik tanpa bahan kimia penyubur tanaman. Selain itu, tidak ada daftar menu dan harga di kafe ini. Sang pemilik sengaja melakukan hal ini agar para pelanggan bertanya kepada peramu atau penjual dan terjadi komunikasi yang intens. Inilah niat utama pemilik kafe untuk memberdayakan petani lokal dan menyediakan makanan sehat yang organik serta membangun rasa kekeluargaan. Minuman maupun makanan yang disajikan di sini itu berasal dari keluarga petani langsung. Kita tidak usahakan tidak membeli dari yang lain, tapi kita beli dari keluarga-keluarga petani. Walaupun kondisi kafe sederhana, pengolahan makanan dan minuman tidak kalah dengan restoran ataupun hotel berbintang. Tempatnya enak mas, homey sekali di sini. Bisa nongkrong di sini sampai malam enak. Suasananya juga nyaman toh, nggak kayak di kota, nggak terlalu rame. Enak makan di sini pokoknya. Menu makanan dan minuman di Kedai Pekarangan sangat terbatas. Hal itu karena kafe ini hanya menyediakan yang berbahan organik dan ditanam secara tradisional dari tanah pertanian lokal Purworejo. Ada sekitar 50 keluarga petani yang memasok bahan makanan. Diharapkan, kesejahteraan para petani dapat meningkat karena menyerap aneka hasil pertanian lokal. Selain itu, masyarakat juga akan menjadi terbiasa dengan budaya makan dan minum dari bahan pangan sehat. Tim Liputan, Kompas.